Kita sedang mempelajari tentang buku keenam seri sejarah penebusan. Jadi kita mempelajari Alkitab lewat sebuah alat yang membantu kita, yaitu buku sejarah penebusan. Dan secara khususnya tentang buku sejarah penebusan yang keenam yang membantu kita memahami tentang fokus fokus Tuhan kepada pekerja-pekerja di dalam kemah suci dan juga di dalam bait suci. Bicara tentang satu orang yang mewakili umat Tuhan dan pada akhirnya menggambarkan tentang imam besar yang agung. Itu adalah imam besar, ya, imam besar. Dan kita telah mempelajari setiap pekerja-pekerja yang diperlukan di dalam kemah suci, di dalam Alkitab. Dan kita juga telah melihat tentang jubah imam besar, bagaimana setiap setiap bagian dari jubah imam besar itu memiliki makna penebusan, mengarah kepada Yesus Kristus, dan lebih lagi sampai kepada kita hari ini. Nah, ketika bicara tentang imam besar, maka kita juga akan langsung teringat tentang Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus adalah imam besar yang kekal. Dia imam besar, tetapi bukan datang lewat garis keturunan Harun dari suku Lewi. Kenapa? Karena Yesus dari suku Yehuda. Jadi Yesus menjadi imam besar atas dasar apa? Nah, kita telah lihat pertemuan yang terakhir itu bagaimana Yesus Kristus dia adalah imam besar yang datang menurut peraturan Melkisedek. Mengenai Melkisedek. Apa persamaannya antara mereka berdua? Ya, dan bagaimana tentang Melkisedek itu? Jadi, hari ini kita akan lihat bersama-sama tentang tabernakel, tentang kemah suci dan makna penebusannya. Kita lihat dulu Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di sini bicara tentang firman telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dikatakan bahwa firman itu menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita. Diam di antara kita. Bicara mengenai Yesus Kristus yang berdiam di antara manusia. Baik. Kalau sekarang kita kan beribadah di gereja. Di zaman dulu itu, di zamannya Musa, orang Israel itu beribadah berfokus kepada tabernakel. Tabernakel atau kemah suci. Dan berapa lama ibadah yang berpusat pada tabernakel ini? Itu sejak 1445 SM, ini sejak tanggal 1 bulan 1 tahun 1445 SM, itu pentabisan kemah suci atau tabernakel. Kemah suci selesai dibangun. Dan penyembahan yang berpusat pada tabernakel ini berlangsung sampai tahun 959. Ini 959 kapan ini? Ini adalah pentabisan Bait Suci Salomo. Jadi selama 486 tahun, orang Israel, umat perjanjian itu beribadah dengan berpusat kepada tabernakel. Nah, hari ini kita akan lihat mengenai nama-nama tabernakel dan makna sejarah penebusannya. Kita lihat ya, yang pertama tentang nama-nama tabernakel ini apa aja sih? Yang pertama itu Miskan. Miskan. Ibu-ibu pernah dengar Miskan ini? Belum? Belum. Belum ya. Nah, kalau kita baca di Keluaran 26 ayat 1, di situ dikatakan kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda dan lenan halus yang dipintal benangnya dan dari kain ungu tua, kain ungu muda. Dan kan kemiris, kirmis sih. Dengan ada kerubnya buatan ahli tenun, haruslah kau buat semuanya itu. Nah, kemah suci itu, katanya. Kemah suci. Di sini kata yang digunakan adalah, bahasa Ibrani adalah miskan. Ya, miskan.
Akar katanya itu adalah syakan, artinya berdiam. Berdiam atau untuk tinggal. Dari sini kita tahu bahwa tabernakel adalah tempat Allah tinggal atau tempat Allah berdiam. Ini yang digambarkan lewat kata miskan. Oke, yang kedua kita lihat tentang ohel. Jadi yang pertama itu miskan, tempat Allah berdiam. Kemudian ohel. Keluaran 40 ayat yang kedua, pada hari yang pertama dari bulan yang pertama haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Nah, sini ada kemah pertemuan. Kemah pertemuan. Tadi saya bilang kan pada hari pertama, bulan yang pertama. Jadi pada tahun baru di tahun 1445 SM, satu tahun setelah orang Israel keluar dari Mesir, kemah suci didirikan. Dan itu disebut sebagai kemah pertemuan. Bahasa Ibrani-nya adalah ohel. Itu kemah. Ya, kemah. Tetapi kalau kita lihat kemah ini bukan berdiri sendiri tetapi ada moed. Jadi ohel moed. Ohel moed. Ohel itu adalah kemah, tetapi ada kata pertemuan, moed. Gitu ya, moed. Arti moed adalah hari raya. Waktu yang ditentukan, tempat yang ditentukan atau pertemuan. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa tabernakel adalah tempat untuk bertemu dengan Tuhan. Tempat untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi sama seperti itu, gereja adalah tempat tempat Allah berdiam. Tetapi gereja juga merupakan tempat untuk bertemu dengan Tuhan. Ya. Ini fokus utamanya ada di situ. Jadi pada waktu yang ditentukan umat Tuhan harus berkumpul di tempat yang ditentukan Tuhan. Makanya ada gereja untuk kita beribadah di setiap hari Tuhan. Yeremia 29 ayat 13 dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, katanya. Jadi, ketika kita sungguh-sungguh mencari Allah, kita akan menemukan dia. Dia akan menjawab setiap doa kita. Dia akan menemui kita, ya, jika kita mencari dia. Nah, makanya ketika kita ke gereja, ketika kita beribadah, benar-benar kita diingatkan lagi, mari kita mencari Tuhan. Gitu ya. Kalau cari yang lain, nah nggak akan ketemu. Keluaran 29 ayat 42 sampai 43. Suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun temurun di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Di sini jelas. Kemah pertemuan, ohel moed. Ya. Ngapain di sana katanya? Allah akan bertemu dengan orang Israel. Untuk apa? Untuk sampaikan firman. Untuk sampaikan firman. Ya, jadi ketika kita datang ke hadapan Tuhan, ke rumah Tuhan, dan kita mencari Tuhan, kita bertemu dengan Tuhan, menyampaikan segala hal yang sedang kita hadapi, maka Allah akan bertemu dan menjawab doa-doa kita. Yang ketiga, ya kita telah lihat tentang Miknas, Ohel Moed, kemudian Mikdas. Keluaran 25 ayat yang ke-8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Sanctuary, ya, tempat kudus. Tempat kudus. Jadi, Mikdas. Ya, Mikdas. Ini akar katanya itu adalah kadas. Kados. Kudus. Gitu. Jadi, tempat kudus. Alkitab Indonesia terjemahkan apa adanya gitu ya. Jadi apa yang terjadi ketika kita datang beribadah? Kita dikuduskan, ya. Kita dikuduskan. Makanya dikatakan kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Kudus. Ya. Jadi sekali lagi tabernacle adalah tempat yang dipilih Allah, tempat yang dipisahkan secara khusus. Dipisahkan secara khusus. Ya.
Ini semua untuk kita. Jadi benar-benar kita harus tahu tujuan kita ke gereja. Itu adalah untuk dikuduskan. Orang Israel ketika mereka datang, datang ke kemah suci, mereka datang ke tempat kudus supaya apa? Supaya mereka dikuduskan. Seperti itu. Nah, kata yang keempat kita akan lihat itu adalah sok. Sok. Mazmur 27 ayat 5 sampai 6. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Di sini ayat yang kelima muncul kata kemah di sini kan, kemahnya, kemah Tuhan. Kata kemah di sini adalah ohel. Ya, ohel. Ya, ohel. Tetapi dikatakan bahwa ohel ini disamakan dengan pondok. Ini pondok. Kata pondok di sini adalah sok. Artinya sarang, pavilion, kemah, tabernacle, pondok. Maka ketika pemazmur mengatakan bahwa sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Nah, artinya tabernacle di sini sok gitu ya. Tabernacle menunjuk kepada tempat di mana ada perlindungan dari Allah. Ada perlindungan dari Allah. Ini yang diakui oleh pemazmur pasal 27. Makanya kalau kita lihat di Kitab Wahyu 12 ayat 14, Kitab Wahyu pasal 12 itu bicara tentang ada seorang perempuan yang bersembunyikan matahari. Ya, bersembunyikan matahari. Nah, perempuan ini dibawa ke padang gurun, ya, dibawa ke padang gurun di tempat ia dilindungi, tempat ia dilindungi. Nah, Kisah 7 ayat 38, kalau kita baca Kisah 7 ayat 38, di padang gurun di sini menunjuk kepada tempat di mana jemaah Allah berada. Ini menunjuk kepada gereja. Jadi gereja haruslah menjadi tempat Allah berada. Tempat di mana kita dilindungi. Gitu ya. Jadi kita perlu memiliki iman yang seperti itu. Saat dalam bahaya apapun, mari kita datang ke rumah Tuhan dan berdoa, memohon kepadanya. Nah, kemudian yang terakhir. Jadi kita udah lihat tentang apa aja? Miknas, kemudian Miknas, Ohel Moed, setelah Ohel Moed apa? Mikdas, setelah Mikdas apa? Yang keempat, Sok. Dan yang kelima adalah Bayit. Bayit. Yosua 9 ayat 23. Yosua 9 ayat 23. Oke. Okay. Oleh sebab itu terkutuklah kamu dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Allahku. Ini yang Yosua katakan kepada orang Gibeon. Orang Gibeon ini siapa? Mereka adalah orang Kanaan, tetapi karena ketakutan mereka mengadakan perjanjian. Mereka menyamar dan membuat orang Israel mendirikan perjanjian dengan mereka. Isi perjanjiannya bahwa orang Israel akan melindungi mereka di atas nama Allah. Jadi setelah ketahuan ternyata mereka itu bukan pendatang, bukan pengembara, melainkan orang asli Kanaan. Yosua dan orang Israel nggak bisa ngapa-ngapain. Karena apa? Mereka telah mendirikan perjanjian di atas nama Tuhan. Makanya Yosua waktu itu bilang bahwa kamu semua akan menjadi hamba. Tukang belah kayu, tukang timba air untuk rumah Allah. Rumah Allahku, rumah bayit. Ya, bayit. Jadi tabernakel adalah rumah Allah, tempat Allah berdiam. Tempat Allah berdiam. Sama ya. Jadi kalau kita lihat, ini merupakan tempat kudus, tempat perlindungan, dan itu adalah rumah Allah. Rumah Allah. Allah berdiam.
Yesus Kristus, kalau kita lihat, ketika dia umur 12 tahun, dibawa bersama-sama dengan orang tuanya, mereka pergi merayakan hari raya di Yerusalem. Di Yerusalem, kalau kita lihat di kitab Lukas, Lukas pasal 2, Yesus Kristus itu ketinggalan di sana. Ya, lebih lebih tepatnya orang tua Yesus itu apa ya? Ketinggalan lah, ya. Meninggalkan atau bayangkan, ibu-ibu ada nggak sih yang lupa anaknya gitu? Oh, nggak apa-apa. Ada kok. 1 hari, 2 hari. Oh, nggak apa-apa. Jadi nggak pikir ya, udah makan belum, ya kan, udah mandi belum, umur 12 tahun loh, ya kan, kan pasti masih diperhatikan kan. Nah, tapi di sini Yesus Kristus ketinggalan, bayangkan. Nah, ketika mereka mereka menemukan kembali, ya setelah 3 hari mereka sadar bahwa Yesus nggak ada, mereka balik lagi. Ketika mereka balik cari-cari, Yesus ada di bait suci. Ya, ketika pertemuan Yesus, mamanya bilang, Yesus kamu ngapain? Kamu merepotkan kami sebagai orang tuamu. Kami sudah cari-cari kamu kemana-kemana. Ternyata kamu ada di sini. Kami mencari-cari kamu. Yesus jawab apa? Lukas 2 ayat 49. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Nah, jadi Yesus mengatakan bahwa bait suci merupakan rumahnya. Yohanes 2 ayat 16. Yohanes 2 ayat 16 dalam pelayanan awal mula pelayanan Yesus Kristus, dia menyucikan bait suci. Bukan kalau menyucikan itu langsung kesimpulannya, tetapi sebenarnya yang Yesus lakukan adalah membersihkan. Yang membersihkan. Membersihkan dari mana? Dari semua orang yang menyalahgunakan fungsi dari bait suci. Pernah pikir itu bait suci atau gereja itu tempat bisnis? Gitu ya. Yohanes 2 ayat 16, Yesus bilang apa? Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Jadi Yesus Kristus melihat bahwa bait suci itu adalah tempat rumah Allah. Sama ketika orang Israel juga melihat bait suci, tabernacle sebagai rumah Allah, rumah Allah. Makanya kita perlu ada sukacita untuk pergi ke rumah Allah, pergi ke gereja, ya. Yang kita bisa bukan ingat, jangan hanya kita kangen kepada oh ibu-ibu yang lain, oh udah lama ketemu gitu ya. Nanti bisa makan sama-sama setelah pulang gereja. Jadi lebih daripada itu kita harus kangen Tuhan, gitu ya. Bersukacita menerima firman Tuhan seperti itu. Jadi Yesus Kristus dia selalu dalam kehidupan kehidupan Yesus itu dari awal sampai akhir berpusat kepada bait suci. Ya, jadi hari ini pun kita harus melihat Yesus Kristus sebagai bait suci kita. Yesus Kristus sebagai bait suci rohani kita. Ya, kita harus hidup berpusat dengan Yesus Kristus. Oke. Sekarang mari kita lihat mengenai makna penebusannya. Makna penebusannya. Kalau kita lihat kata yang paling banyak muncul di dalam Alkitab itu adalah miskan. Miskan. Dalam akar katanya adalah sakan. Nah, di Perjanjian Baru, kata yang dalam bahasa Yunani yang digunakan untuk kata miskan, kan kata miskan ini atau sakan, akar katanya sakan, berdiam atau tinggal. Nah, ini bahasa Ibrani. Bahasa Yunaninya kata miskan ini diterjemahkan sebagai skenoo. Skenoo, ya, skenoo. Bahasa Indonesia bilangnya apa? Diam ini, diam. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam atau tinggal, berdiam gitu ya, di antara manusia. Nah, kata miskan ini mengajarkan kita apa? Yang pertama, firman akan menjadi manusia. Menjadi wujud manusia. Oke, Yohanes 1 ayat 14 kita sudah lihat ini. Kemudian Filipi 2 ayat 8. Dalam keadaannya sebagai manusia. Ini ada statement ini. Dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi di perjanjian lama Allah muncul dalam misalnya dalam
malaikat, tetapi habis itu nggak ada lagi. Gitu ya. Allah berfirman, setelah itu udah. Tetapi di sini dikatakan firman itu menjadi kelihatan. Allah yang tidak kelihatan sekarang bisa kelihatan dalam wujud manusia. Dalam wujud manusia. Yohanes 4 ayat 24 dikatakan Allah itu adalah roh. Nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan. Jadi ketika dikatakan firman itu, Allah itu menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita, ini merupakan suatu sukacita sebenarnya. Kita sebentar lagi mau Natalan kan, bulan Desember, sekarang di mall udah mulai lagu-lagunya di mulai pemanasan gitu ya. Nah, Natal itu bicara tentang apa? Natal berbicara tentang Allah berdiam. Allah menjadi manusia. Firman menjelma menjadi manusia. Diam di antara kita. Makanya setiap Natal itu ada sukacita. Nah, sukacita inilah yang kita harus pahami. Bahwa jika firman ada bersama dengan kita, berdiam bersama dengan kita untuk selama-lamanya, maka akan ada sukacita. Sukacita. Kalau kita lihat, Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Maksudnya apa? Maksudnya, kita semua tidak pernah melihat Allah. Seperti apa Allah itu? Kita cuma lihat dari gambar gitu ya. Foto-foto, kita cuma lihat dari, kita cuma dengar gitu ya. Tetapi dikatakan bahwa apa? Yesus Kristus menyatakan Allah. Artinya, Yesus Kristus dia adalah 100% Allah. Dan dia 100% manusia. Hanya bedanya apa? Bedanya, kita 100% manusia kan? Yesus Kristus juga. Bedanya, Yesus Kristus tidak berdosa. Maka mungkin muncul pertanyaan, kenapa Allah harus datang dalam wujud manusia? Kenapa Allah harus datang dalam wujud manusia? Karena manusia itu jatuh dalam dosa. Hubungan antara Tuhan dan manusia itu putus. Perlu jembatan. Siapakah yang bisa jadi jembatan? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Di antara kita semua, enggak ada yang bisa. Kenapa? Karena kita semua ada dosa. Kita perlu yang tidak ada dosa. Pengantara yang tidak ada dosa. Bayangkan, kalau misalnya kita di hadapan hakim. Di hadapan hakim. Terus, semua manusia itu adalah pembohong katanya. Alkitab bilang begitu kan, pembohong. Apakah ada pembohong yang membela pembohong? Pembohong yang menjadi pengantar pembohong? Nggak ada. Kita perlu orang yang benar, yang jujur untuk menjadi pengantar kita. Betul ya? Baru pengadilan akan menerima. Jadi Yesus Kristus dia tidak ada dosa. Dia menjadi jembatan, pengantara antara manusia dan Allah. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2, 1 Timotius 2 ayat 5 dan Yohanes 14 ayat 6. Jadi kalau lihat Yesaya 59 ayat 1 sampai 2, 1 Timotius 2 ayat 5, Yohanes 14 ayat 6, ini bicara tentang pengantara. Yesus Kristus adalah pengantara. Tanpa Yesus kita tidak bisa kembali ke Bapa. Yohanes 14 ayat 6 kan dibilang, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini sangat penting. Makanya kenapa sangat penting Yesus Kristus datang sebagai manusia. Yesus berdiam di antara kita. Supaya kita ada pengantara. Jadi untuk kita. Semuanya untuk kita. Jadi orang tua kan dibilang, ya, mama lakukan semua ini buat apa? Buat kamu juga. Buat anak kan? Ya, orang tua kehidupannya itu untuk bukan untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga kan, untuk anak. Jadi makna perebusannya gitu ya. Yang pertama itu firman miskan, ya, miskan ini kata berdiam atau tabernacle itu menggambarkan bahwa firman itu akan menjelma menjadi manusia. Artinya Allah akan datang dalam wujud manusia. Oke. Okay? Baik, yang kedua kita akan lihat
Apa yang ditunjukkan oleh kata miskan ini? Kata miskan ini mengajarkan kita bahwa Allah akan berdiam bersama manusia. Sekali lagi, Allah akan berdiam bersama manusia. Jadi bukan dia datang saja, bukan hanya datang, tetapi dia berdiam. Skeno, tadi saya bilang. Skeno, bahasa Yunani. Artinya memasang kemah dan berdiam di dalamnya. Yohanes 1 ayat 14, coba kita lihat sekali lagi ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi firman itu telah datang dalam wujud manusia. Allah menjadi wujud manusia. Yesus Kristus. Ngapain dia ada di situ? Ngapain dia ada di bumi ini? Ngapain dia ada sekarang bersama dengan kita? Itu untuk diam di antara kita. Jadi ketika dikatakan jika ada orang yang menerima aku, maka ia akan membuka, ya, membuka hatinya, aku akan masuk ke dalamnya. Kemudian apa? Akan bersama-sama. Jadi berdiam bersama-sama. Ini sangat penting. Jangan berdiam sendirian. Harus bersama-sama. Ya. Yesus Kristus bersama dengan manusia berapa lama? 33 tahun. Betul ya? 33 tahun. Yesus mewujudkan miskan itu, berdiam. Gitu ya. Ada bersama. Nah, uniknya kata skeno ini hanya digunakan di kitab Yohanes. Hanya di kitab Yohanes, Rasul Yohanes saja. Jadi, ketika Tuhan datang pertama kali, Yesus Kristus itu datang, dia hanya berdiam selama berapa lama? 33 tahun. Hanya sebentar ya. Hanya sebentar. Tetapi ketika Tuhan datang kembali, Wahyu 7 dikatakan bahwa apa? Dia akan bersama dan kita berdiam bersama dan kita selama-lamanya. Ini kitab Wahyu yang tulis Rasul Yohanes juga. Ya, kita lihat bahwa kata yang sama digunakan. Skenoo. Wahyu 7 ayat 15 sampai 17. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani dia siang malam di bait sucinya. Dan ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Lihat di sini, membentangkan kemahnya di atas mereka. Ini kemah, skenoo. Mereka, ayat 16, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Nah, ini jadi Allah telah mempersiapkan waktu ini kepada kita. Kapan ini? Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Coba lihat. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah, lihat, skeno, kemah Allah, ada di tengah-tengah manusia. Dan dia akan skeno lagi, diam bersama-sama dengan mereka. Diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan dia akan menjadi Allah mereka. Dan dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Nah, ini suatu hal yang sangat menyukacitakan, betul kan? Kalau misalnya kita, ibu-ibu misalnya ya, pernikahan, gitu ya, menikah, ya, menikah itu berarti kan diam bersama kan? Diam bersama kan? Tetapi manusia itu tidak kekal, hanya berdiam untuk sementara saja, bersama-sama untuk sementara saja. Makanya Yesus Kristus itu ada untuk selama-lamanya. Makanya kita harus mendambakan ya, mendambakan suatu keinginan kita untuk memuliakan Tuhan, untuk bersama-sama dengan Tuhan. Oke. Yang ketiga itu adalah kemuliaan. Kemuliaan Allah yang akan ditampakkan. Jadi miskan ini menampakkan kemuliaan Allah yang akan ditampakkan. Keluaran 40 ayat 34 sampai 35. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Jadi kita bisa lihat bahwa ketika kemah suci itu, ketika tabernakel itu selesai, tampak apa?
kemuliaan Tuhan. Nah, Yohanes 1 ayat 1 dikatakan Yesus Kristus, ya, firman yang telah menjelma menjadi manusia, kita telah melihat apa katanya? Kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini satu hal yang luar biasa, yang luar biasa. 2 Korintus. Jadi kita perlu ketika semakin kita bertemu dengan Yesus, semakin Yesus itu berdiam di dalam kita, maka kemuliaan itu akan tampak. Kemuliaan itu akan tampak. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, jadi kalau kita lihat ya, kemuliaan yang semakin besar. Kemuliaan anak tunggal Bapa ini kemuliaan yang seperti apa? Itu adalah anak tunggal ini. Anak tunggal, dia adalah anak Allah, di saat yang sama dia adalah Bapa. Ini anak tunggal, tetapi dia juga adalah Bapa itu sendiri. Enggak ada kan anak tunggal yang seperti ini, yang unik seperti ini di dunia. Apakah ada di sini anak dan sekaligus mama juga? Setelah waktu berlalu, iya betul kan? Tetapi di saat yang sama tidak bisa. Betul kan? Di saat yang sama tidak bisa. Jadi Allah, Yesus, dia adalah anak Allah, tetapi dia juga adalah Bapa. Ini makanya unik sekali. Unik kan? Ekspresi Yesus banyak sekali di kitab Yohanes mengenai hal ini. Yesus bilang, Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Ketika Filipus mendengar ya, bahwa Yesus selalu bicara tentang Bapa, tentang Bapa, tentang Bapa, dia tanya di Yohanes 14 ayat 9. Ayat 8 dia tanya. Ya, ayat 8. Guru, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ayat 9 Yesus bilang apa? Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun, engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau mau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi, Yesus dan Bapa adalah satu. Yesus dan Bapa adalah satu. Yesus, dia Allah dan dia juga manusia. Dan firman Tuhan berkata, yang tidak percaya hal ini, dia adalah antikristus. Antikristus. Ini sangat-sangat keras gitu ya. Sangat-sangat keras. Kenapa? Karena pada akhirnya Tuhan pun menyatakan bahwa ketika dia datang kembali, dia akan datang dalam kemuliaan Bapa. Ya. Dia akan datang dalam kemuliaan Bapa. Jadi kita bisa lihat bahwa tabernakel, tempat Allah berdiam, tempat kemuliaan tampak. Tetapi itu semua hanya sementara. Lewat kedatangan Yesus, akan ada perwujudan kekal dari tabernakel. Apa? Tempat Allah berdiam, tempat kemuliaan Allah ada, untuk kapan? Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tempat yang kekal, kemuliaan Allah yang senantiasa ada. Nah, jadi, kita coba lihat satu ayat lagi. Kita coba lihat ya. Kita lihat Matius. Kita lihat Matius 16 ayat 27. 16 ayatnya yang ke-27. Matius 16 ayat yang ke-27. Ini Yesus berbicara tentang kedatangannya kembali. Oke. Tentang kedatangan Tuhan kembali dikatakan apa? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Yesus dia akan datang dalam kemuliaan Bapa. Jadi udah enggak yang datang itu Bapa. Bapa. Bukan Yesus lagi, tapi siapa? Bapa sendiri. Kenapa? Karena dia akan datang dalam kemuliaan Bapa. Ya. Dulu orang-orang masih melihat Yesus sebagai anak Allah. Tetapi nanti ketika Yesus datang kembali, bukan anak Allah lagi. Ya, jadi kita jangan salah panggil.
Jangan salah memanggil gitu ya. Kita harus memuliakannya sebagai Bapa. Sebagai Bapa di Yerusalem Baru. Nah, jadi kalau kita lihat di kitab Ibrani, kitab Ibrani itu ya, kitab Ibrani berbicara bahwa tabernakel itu ya tabernakel yang dibangun di bumi itu menggambarkan apa yang di sorga, apa yang ada di sorga. Maka tabernakel ini menggambarkan Yesus Kristus. Yesus yang adalah tabernakel sejati. Makanya Yesus bilang apa? Rombak bait suci ini dan aku akan membangunnya dalam dalam 3 hari katanya. Nah, makanya kita perlu senantiasa menjadikan menjadikan Yesus Kristus itu sebagai pusat kehidupan kita. Nah, 3 hari Tuhan, mari kita mencari Tuhan. Kita ke rumah Tuhan dan beribadah kepadanya. Saya berdoa ketika kita menjalankan hal ini, pada akhirnya fungsi tabernakel itu benar-benar digenapi di dalam kita. Haleluya. Amin.